Hai hai, hai netizen, balik lagi di channel Tony Dian official. Ya, setelah beberapa lama gitu gua gak nongol di YouTube, kali ini gua akan kembali menghibur kalian semua dengan makan-makan. Seperti biasa, gua udah ada makanan lagi nih, tersaji. Barusan gua beli Wingstop ya. Bukan gue yang beliin sih, istri gue yang beliin Wingstop. Cuman di sini gue bukan mau review sih ya, paling gue mau makan aja karena porsinya itu ada banyak. Dan anjing gue, biasa anjing gue ini suka ganggu orang. Udah sana, jangan deh. Cukuran. Aduh, ini properti ini jadi rusak. Nih, nah, udah. Oke. Ini dia. Tadi ada menu ayam sayap. Ya namanya juga Wingstop ya, dia pasti ada sayapnya. Pasti sayap gitu maksudnya. Ini sayap tadi berapa? 8 biji ya. 10 piece ayam. Ini dia crunchy-nya. Oke, ini yang crunchy. Terus yang ini. Waduh, gua udah lama enggak nongol nih, jadi kayaknya agak kagok. Ini dia. Waduh. Nanti gua nongol lagi. Duh, susah nih. Oke, ini dia dan ini dia. Ini boneless alias tidak ada tulang, alias dagingnya aja. Ini daging paha kayaknya ya. Ya, ini juga isinya ada 10 piece dan ini ada 10 piece. Capek. Dan ini ada nasinya. Lumayan nih, kayak nasinya lumayan banyak kalau kata YouTuber yang sebelah itu. Lumayan banyak. Ya, ini lumayan banyak. Terus tadi di sini ada beberapa bumbunya nih. Bumbunya dia ada keju tabur ya nih, keju tabur. Ada keju tabur, terus ada cabenya juga, cabai bubuk. Terus ini apa nih, mayones apa? Ya kayak semacam mayones itu tuh. Makan di mana? Kita buka semua deh. Kita buka aja deh ininya. Biar rame. Buka. Dirasakan begini. Oke. Sip. Biasanya kalau orang sih ada yang suka ditabur gitu ya. Cuma kayaknya gua model tabur boleh deh. Gua tabur dikit-dikit aja. Ding. Kita tabur sedikit-sedikit. Bisa bersih nih. Sip. Oke. Ini sambil lu cemilan aja nanti. Ini kelihatan gak nih? Kelihatan? Oke, gue mungkin minggir dikit ya, biar gak terlalu ini. Sip. Oke, sambil makan. Ayo. Yang mau makan ayam juga. Ini biasa gue kalau makan nih, gue gak pakai tangan sih. Biasa langsung gigit, kayak makan burger gitu. Sabinya. Oke, kembali lagi. Kita lanjutkan makan-makannya. Oke, nasinya yang dari Wingstop lumayan padat ya, dibanding yang kalau dari yang apa? Yang lain. Ini sih 10 sayap. Kelihatannya banyak ya. Cuman bagi gua kayaknya ini kecil. Paling segini doang. Tinggi baterai. Oh ya,
untuk harganya. Tadi di 10 ayam ini, 10 ayam boneless dan sayap dihargain 90.000. Betul ya? Udah plus nasi ya? Oh, belum plus nasi. Nasi, kayaknya sekitar 6.000 ya? Oh, coba. Kayaknya 6.000. Ya, tapi ceban ya banyak sih, lumayan sih. Cuman yang namanya nasi, ceban mah udah bisa kenyang. Aduh, sorry ya. Bubuk cabenya kehirup. Aduh, dirusak ya. Jadi makanlah sepelan-pelan. Kalau saya yang Wingstop ya, menurut gua sih lebih enak dari sayap-sayap yang di lain sih. Kalau yang di sayap lain kayaknya agak asin. Atau kalau versi gua sih ini pas sih. Kamu mau coba? Tuh, satu. Dua. Kan? Udah sekian banyak gue makan. Ini akan gue sisakan buat istri gue. Wah.
jadi boneless itu dia lemaknya nah kan namanya lemak dari itu paha. Kayaknya gue nggak habisin karena nanti gue mau buat nyisain buat nanti malam dan bini gue juga mau coba ya itu deh. Yang pasti gue puas makan ini karena rasanya cukup asik lah, nggak asin. Oke, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dah.